Halo teman-teman, di tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti bahasa di YouTube Go. Mungkin teman-teman belum tahu ya, mengganti bahasa di YouTube Go. Oke, sini saya menggunakan Xiaomi Redmi 9A aja ya, yang paling lebih paling kecil 2/32. Sini kita akan praktikan. Kembali tombol. Watch Instagram. Komunikasi, halam, GPA, SAC, YouTube Go. Nah, itu masuk ke YouTube Go-nya. Kita langsung ke cari. At channel Anda, subscribe channel Anda. Subscription, ada video baru. Akun. Kita klik akun. Kembali ke atas tombol akun. Profil. Robin Alfred Panggabakan. Robin.alfrd08. Kelola akun Go aplikasi. Update app bahasa. Nonaktif bahasa. Sini kita klik YouTube Go. Sarankan tombol pilih untuk memilih bahasa English, Inggris. Kita klik account. Langsung gantikan. Navigate tombol. Kita browser video misalnya. Search. Gimana ini? R V delta V U B A N Ruben A L B A R T Albert P A N G G A J A delta P A N G G A E A N delta Panggabakan P A N G G P delete A B A A N closing keyboard. Return to home screen tombol. Ruben Albert Tangga clear search query. Ruben Albert Tangga Baan 413 video 114 subscribers. Ruben Albert Tangga Baan. Ruben Albert Tangga Baan subscribed. 14 serat all videos. Return to Ruben Albert Tangga. Video title berbagi tema suara voiceover iPhone. Video title review buat Telegram yang bisa dijak ngobrol. Asik banget. Chat to latin. Select preview button. 8.0 GB available on phone show video description. Select read 3.https://t.ms/radio button check dan download play button. Review buat Telegram yang bisa dijak ngobrol. Asik banget show video description. Saya akan memberikan review buat teteh. Nah, kembali tombol. Jadi ini asik banget mungkin yang Ruben Albert Panggabakan kotak edit. Return to home screen tombol. Home dipilih. Terus akan dibaca klik lagi. Account. Autoplay. Poin beralih auto tap off beralih ke language update language off language ini off ini beralih ke non language cuma itu off tentang ulti bisa coba sendiri aku juga nggak tahu. Kita klik ini select language English select language Indonesian aku. Nah, begitu saja konten dari saya hari ini. Kembali tombol beranda peluncur sistem kecepatan 7780. Semoga ada ini, terima kasih teman-teman.